tahu yang scan aku jelek dan aku bangga enggak? Gimana ya? Yang aku jelek dan aku bangga. Aku jelek dan aku bangga. Imajinasi. I can't speak Korean. English and Indonesia? Indonesia? Wow. Yeah, where are you from? I'm from Malaysia. Tapi bohong. I'm Malaysian. Yeah. Okay. Boleh speak Malay? I don't understand. You boleh speak Malay tak? Boleh. Saya nak try bahasa Indonesia tu memang susah sangat lah. Ya, Indonesia Malaysia tu tetangga. We are neighbor, betul. Neighbor kan? Ya, betul. Betul. Pinipin ayam goreng. Pasti orang Indonesia tu selalu tengok pinipin. Kenapa ya? Ya, aku masa kecilku watch Upinipin every morning. Oh, berarti kau tahu suara ni? Wah, iya Ros, cantiknya. Yeah. Malam-malam sudah datang. Uncle-mu tuh. Iya, betul. Memang betul-betul peminat Upinipin. Suaranya ya. Mirip. Tapi aku bisa bahasa Indonesia. Soalnya pernah di Indonesia selama 3 tahun. Oh, aku kira gak bisa bahasa Indonesia. Bisa. Pernah. Dulu tinggal di Indonesianya di mana? Di Bandung 1 tahun sama Jakarta. Bandung, aku orang Bandung. Oh, orang Bandung. Iya. Kumaha deh, Mang. Abang. Benar di Malaysia nih. Benar di Indonesia. Oh, sekarang di sana jam berapa? Di sini jam 12 lebih 36. Di situ jam 11.36 kan? Iya. Iya, soalnya kan Malaysia sama Indonesia beda 1 jam. Gimana sekarang bahasa Indonesia aku? Keren. Lancar banget. Sekarang tinggalnya di Malaysia atau lagi di mana? Sebenarnya aku lagi di Indonesia. Ya ampun, kamu berdosa banget. Selamat, Anda kena prank. Itu kameranya aku taruh situ. Oke. Aku di Jaksel. Oke. Di arah mana tuh? Aku Kemang. Yes. Ini malam-malam main-main nyari apa? Sebenarnya aku gabut sih, gak bisa tidur. Terus karena penasaran Omi, jadi aku main Omi. Bahaya tau, banyak yang aneh-aneh. Iya, tadi aku kan baru main. Terus ada orang bilang katanya, hati-hati kalau main Omi, apalagi baru pertama kali. Banyak yang aneh-aneh katanya. Bener sih, bener. Terus katanya aneh-anehnya ya gitu deh. Yang kata. Pascol-pascol gitu ya. Pascol itu apa? Hanya lupakan, udah intinya itu. Yang yang itu ya. Aku jadi penasaran pasal itu apa? Yang kocok gitu. Oh, banyak kah di banyak. Kalau pakai VPN tuh banyak. Jadi kayak mending skip langsung aja. Ini aku aja ditemenin sama Doraemon nih. Ini jadi mata-mata ya dia. Iya. Iya enggak Doraemon? Iya dong. Nah, makasih Doraemon. Oh bisa suara siapa ya? Suara siapa ya? Soalnya tadi kamu aku lihat-lihat kamu jago deh. Jago kaya, apa? Jago niruin suara-suara gitu. Aku bisa jerompolin, tau nggak jerompolin? Tahu. Coba gimana? Guys, sebenarnya matematika tuh gampang banget gitu loh. Aku tuh mikir di Indonesia sama di Jepang itu beda banget matematikanya. Nah kalau di Jepang itu digabung-gabung. Tapi kalau di Indonesia itu dipisah-pisah. Makanya banyak orang Indonesia tuh nggak bisa ngejar matematika. Gitu guys. Bener mirip. Bisa suara Jokowi, Pak Jokowi enggak? Coba. Coba sebutkan 3 saja. Soalnya tuh enggak butuh banyak-banyak. Dapat sepeda. Siapa ya? Sambil nyanyi bisa enggak biasanya? Nyanyi. Aku kalau nyanyi coba siapa gitu penyanyi bisa. Ari Lasso oh kartun. Kamu tahu lagu Scooby Doo Doo Where Are You enggak? Scooby Doo Doo Where Are You, you know? Mm-hmm. Coba aku mau nyanyi itu pakai
suara SpongeBob, Scooby-Doo, Patrick gitu kali ya, biar seru kali ya. Bisa nggak ya? Coba deh. Bisa. Soalnya aku agak lupa kuncinya juga, sebentar. Oke, betul. Scooby-Doo-Bee-Doo. Kenapa? Garing. Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? We got some work to do now. Scooby-Doo-Bee-Doo, where are you? We need some help from you now. Come on, Scooby-Doo, I see you. Pretending you got a sleeper. You're not fooling me, 'cause I can see the way you shake and seaver. Okay, SpongeBob. You know we got a mystery to solve, Scooby-Doo, be ready for your ex. Don't hold back, die. And Scooby-Doo, if you come through, you gotta have yourself a Scooby snake. That's a fake. Dah, gitulah. Keren banget, kan bisa nggak ini mas ikutan ajang pencarian bakat gitu. Kebetulan aku mau Indonesia Got Talent. Wah keren. Aku doain semoga. Amin. Semoga. Makasih ya. Aku tunggu kamu di TV. Yes, aku ditungguin sama orang cantik jadi deg-degan nih. Enggak. Emang kapan sih biasanya Indonesia Got Talent tuh? Soalnya kan aku jalur undangan nih. Jadi aku udah diberitahu itu kayaknya bulan April, antara April Mei. Oh bentar lagi ya. Iya. Yeah. Kamu bisa sih, kamu keren. Jujur kamu keren banget bisa kayak gitu. Wah makasih loh. Eh tapi kalau boleh tahu nih, kamu nonton Doraemon gak? Soalnya Doraemon tuh kesukaan aku tahu. Nonton. Serius? Tapi gak semuanya, tapi sering nonton. Oh. Kata-kata yang kamu ingat di Doraemon apa? Ada nggak? Itu loh yang keluarkan pintu, apa sih? Dia tuh yang mengeluarin pintu gitu. Oh iya, yeah. Pintu balik. Kemana saja? Ya sama baling-baling bambu. Hai, baling-baling bambu. Gitu. Itu yang cewek itu siapa ya? Siapa? Sakura ya? Sakura? Siapa? Shizuka. Shizuka? Shizuka, kamu mirip Shizuka. Bukan. Apa kamu jangan-jangan Shizuka ya? Gak bisa sih. Iya dong, karena aku Doraemon dari abad 22. Oh iya, aku ada Suneo juga loh. Eh Suneo, sini dong. Wah, ada apa nih? Ah, cantik banget ya. Keren banget. Sumpah, keren banget. Wah, makasih banyak loh. Tapi aku dari tadi kan main sama Giant nih, main Ome. Ketemunya yang kayak gituan. Aku gak suka loh. Ya gimana tuh? Yang kayak itu, yang ngocok-ngocok itu. Aduh aku jadi takut kayaknya nanti aku mau dan aja deh udah jadi sendiri. Iya aku juga jadi takut tau. Tapi kalau aku nih cowok ya, cowok normal kalau lihat gituan tuh kayak berasa pengen muntah tau, serius. Maksudnya dia tuh kamera dan dia tuh kayak. Iya. You know? Sendiri? Sendiri. Gak jelas. Terus ditunjuk ke kamera gitu. Iya. Anjir. Nah itu, serius. Aku tadi ketemu hampir dua kali. Yang satu tuh aku lagi main HP gini kan, Terus pas aku lihat lagi gitu, langsung aku skip. Anjir. Itu anjir jijik banget. Nah, yang kedua itu aku udah firasat nih, wah pasti enggak bener nih. Langsung aku skip. Banyak banget ya ternyata di Ome. Banyak banget emang kayak gitu. Iya. Yeah. Okay, kamu pernah denger ini enggak suara iklan? Iklan mana tuh kan banyak iklan. Baru Thermorex membantu melancarkan kesehatan Anda. Thermorex, obat-obatan Indonesia. Oh, pernah dengar. Aduh, sangat keren banget. Sama di ini juga. Di apa namanya? Ya enggak. Aku nge-lag enggak sih? Enggak. Kamu tahu Global TV? Ya, nah, tahu. Ini yang Global TV yang gini. Baru serial kartun anak-anak SpongeBob SquarePants jam 9 pagi hanya di Global TV. Nah, itu. Ya, aku pernah dengar. Pernah kan? Nah, itulah intinya.
Aku ketemu orang puisi suara itu. Keren. Wah, apanya yang keren? Aku biasa saja. Keren banget. Bintang seharusnya 10. Aku nih. Aku senang sekali bisa bertemu dengan kamu. Oh ya, namanya siapa? Aku Lula. Lula? Iya. Kirain nama kamu Dita ya? Dita. Kenapa tuh? Dita. Masa gak tahu? Dita. Ditakdirkan bersamaku selamanya. Diam! Nama kamu siapa? Nama aku Sandi. Halo Sandi. Tapi boleh dipanggil Diki ya? Biar sama-sama D. Kamu Dita, aku Diki. Kenapa tuh? Soalnya dikirim Tuhan buat jagain kamu selamanya. Ya, suara Dylan coba. Versi Dylan cemeng atau Dylan asli? Dylan dua-duanya deh. Dua-duanya. Eh tapi ini suaraku gak ngedelay kan? Soalnya aku udah setting-setting. Enggak kok. Oh enggak kan? Oh. Dari cemeng dulu ya? Boleh. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Halo semuanya. Oh ya, aku Dylan, Dylan the Kerinduan. Jangan lupa join live ya. Jangan lupa tap-tap layarnya. Roar. Ente kadang-kadang ente ya. Nah, kalau Dylan asli itu gini. Halo, Mile. Aku sayang sama kamu. Oh iya, Mile. Jangan bilang ada yang menyakitimu. Nanti orang itu akan hilang. Gitu. Wow. Ini tuh kayak artis tuh siapa yang bisa nurin suara tuh? Oh, Rina Nose sama... Gilang Dirga. Iya. Iya, Gilang Dirga. Gilang Dirga tuh yang sering ini tau, impersonate-impersonate penyanyi. Iya. Yang sering ngedon tuh Rina Nose bukan sih kalau gak salah. Rina Nose juga sama penyanyi. Iya. Okay. Kalau aku tuh lebih kartun-kartun luar negeri, kartun-kartun Indonesia juga sih. Kamu tahu ini gak sih kayak Adi Sopo Jarwo gitu? Tahu. Ya, intinya aku yang kartun-kartun tuh aku bisa lah intinya. Itu emang belajar sendiri apa emang udah bisa gitu apa gimana? Karena apa ya? Dulu tuh iseng gitu, kayak aku lagi main game, tiba-tiba ada notif WhatsApp. Nah, notif WhatsApp itu kan ada GC, ada grup gitu kan. Nah, di grup itu aku buka tuh notifnya. Itu tuh rame banget kayak voice note gitu. Nah, di situ tuh ada kayak niruin suara, tapi cuman suara satu doang, suaranya siapa? Donald Bebek, tau gak? Iya, tau. Nah, terus aku kayak, apaan sih ini spam-spam suara gini? Aku gitu pas waktu awal belum suara. Terus aku, ah bodo amat lah. Terus pas aku main game lagi, kalau aku ngerjain orang pakai suara kartun kayaknya seru sih. Bisa gak ya gitu? Terus aku langsung coba suara Mickey Mouse. Bisa, suara Scooby-Doo bisa gitu. Keren ya. Tapi itu belajarnya tuh dalam waktu singkat. Gak kayak setiap hari gitu. Keren. Cara nguliknya tuh aku dari huruf A, A, I, U, E, O. Jadi kayak, ah, ah, hi, pal. Oh boy, I'm Mickey Mouse. Gitu. Ah, ya. Gitu loh, kayak gitu. Aduh, keren banget. Coba lagi. Coba. Kamu tahu SpongeBob? Ya, tahu. Versi Indonesia atau versi luar? Coba Indonesia. Indonesia, aduh. Aku Indonesia sebenarnya gak bisa, tapi coba deh. Tahu yang scan aku jelek dan aku bangga gak? Mana ya? Yang Aku jelek dan aku bangga. Imajinasi. Bacot. Kalau Squidward bisa. Ah, oh, satu-satunya tempat yang paling aku benci adalah tempat di mana ada SpongeBob. Aku butuh ketenangan di mana aku bisa bersantai tanpa adanya SpongeBob. Oh. Tuan Crab. Halo adek-adek. Uang lebih manis daripada madu. Hai. Ay. Sandy. Sandy. Ih, kasihan apa ya. Jangan nih. Gak apa-apa. Sandy. Iya. Bisa, emang? Boleh? Gak apa-apa. Nanti aja kasihan capek dari tadi. Enggak, aku gak capek. Sandy, serius. Oke. SpongeBob. Hai, aku Raja Karate. Hai. Itu suara asli, suara bohongan sih. Asli. Kok bisa gitu? Plankton. Plankton. Aku akan mencuri resep rahasia milik Tuan Crab. Oh.
siapa lagi ya SpongeBob? Siapa? Itu loh anaknya Plankton tuh siapa ya? Siapa? Pearl? Adanya Plankton. Yang coklat-coklat tau gak? Yang coklat gitu. Tahu. Yang dia bawa coklat banyak itu bukan sih? Ya, terus kayak, coklat? Apa kau bilang coklat? Coklat! Gitu. Aduh, keren banget. Gak bisa berhenti tepuk tangan. Aduh, aku jadi malu nih. Kartun. Kalau Marsha bisa. Marsha and the Bear. Ah, Marsha and the Bear? Marsha and the Bear aku gak pernah. Aku gak pernah niruin kalau itu. Kartun apa ya? Kadang apa? Bobo Boy, Ubin Ipin? Bentar. Bobo Boy. Oh, Bobo Boy. Siapa atau Abah? Gopal? Gopal. Siapa tuh Abah? Ini kan bagaku Bobo Boy. Tukeran makanan. Gitu. Terus habis itu kan ada si Tok Abah tuh. Ini punya Tok Abah. Bobo Boy mana punya? Puas satu saya. Ah, Bobo Boy? Gopal? Mana kau pergi? Puas satu saya. Keren banget ya Allah. Aku tuhin kamu di TV sih. Oke. Serius? Itu bonekanya lucu banget. Mata kamu kenapa? Kelilipan? Enggak, kelilipan. Bener. Kelilipan? Umur yeah. Berapa kamu? Aku 20. Oh, sama ya? Oh iya, yeah. Kamu 20 juga gak? Iya, aku 20 juga. Masih kuliah? Aku masih fokus planning kerjaan, kayaknya tahun depan sih baru. Oke. Tapi kita seumur. Seumuran sih benar. Ya, pantesannya aku deg-degan gitu, ternyata seumuran gitu. Ini aku tuh jarang tahu ketemu orang Bandung yang secantik kamu tuh jarang. Kenapa? Aduh. Tapi kamu Islam kan? Ya. Jangan-jangan kamu ada yang di mimpi aku ya. Aku tuh di mimpi tuh pernah ketemu kayak kamu, namanya Imas. Jangan kamu Imas lagi namanya. Ya, perlukan nama aku Imas. Enggak, ada maknanya. Apa tuh Imas? Ih, Masya Allah cantiknya. Masya Allah cantiknya. Udah tahu.